Kebakaran di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, KBB, mulai berdampak buruk bagi kesehatan warga yang rumahnya tak jauh dari TPA. Pasalnya, kepulan asap sudah masuk ke permukiman warga di Desa Sarimukti hingga menyebabkan kesehatan sejumlah warga di wilayah tersebut mulai terganggu. Kepala Desa Sarimukti, Uci Suwanda, mengatakan, terkait kebakaran tersebut, kepulan asapnya itu sudah berdampak terhadap warga di 15 RW dan sudah ada juga warga yang mengalami gangguan kesehatan. Dampak dari kebakaran TPA Sarimukti ini ada warga yang sudah mengeluhkan tenggorokannya sakit, sesak nafas sampai matanya pedih, iritasi, akibat kepulan asap, ujarnya saat ditemui di TPA Sarimukti. Selasa, 22 Agustus 2023, kepulan asap imbas dari kebakaran TPA Sarimukti hingga masuk ke permukiman warga itu sudah terjadi sejak Senin, 21 Agustus 2023. Ia mengatakan, untuk mencegah gangguan kesehatan warga semakin meluas, pihaknya mengimbau warga untuk memakai masker saat beraktivitas dan meminta anak-anak untuk tidak keluyuran di luar rumah. Menurutnya, langkah antisipasi tersebut perlu dilakukan karena zat kimia yang terbawa asap dari peristiwa kebakaran gunungan sampah itu sangat berbahaya. Terkait adanya dampak buruk tersebut, pihak Pemda Sarimukti berencana untuk meminta kompensasi ke Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Jawa Barat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh warganya. Tapi untuk saat ini belum mengajukan kompensasi, tapi kalau dampaknya parah ke warga mungkin kita akan mengajukan kompensasi. Tapi mudah-mudahan tidak sampai terjadi, kata Uci.